Anda kembali di negeri setengah demokrasi. Saya langsung ke Mas Darmo. Dalam dua kali kesempatan kemarin berpidato, Pak Jokowi, banyak yang menilai kemudian Pak Jokowi ini grogi, tegang. Ini memang Pak Jokowi tidak terbiasa berpidato di hadapan publik apa bagaimana sih Mas Darmo? Jadi kalau kita lihat ya, track record-nya Pak Jokowi ke belakang, sampai Pak Jokowi sampai di saat ini, beliau itu seorang pemimpin yang komplit. Apa itu maksudnya pemimpin yang komplit, yang jenius? Pertama adalah beliau seorang desainer, suatu perancang strategi yang langsung dituangkan dalam aksi yang jenius. Itu sebagai contoh beliau karakternya yang pro rakyat kecil, kemudian membuat suatu program Kartu Jakarta Sehat. Okay. Gitu. Kartu Jakarta Pintar, karena tahu persis beliau bahwa sekolah gratis boleh, tetapi anak-anak datang ke sana butuh biaya, buku, tepuk tangan dong, buku lain-lain kan gitu. Nah ini warga jadi, Jakarta bukan nih? Ditanya dulu. Beliau adalah bukan? Seorang desainer yang jenius di sini. Kemudian beliau juga seorang teacher, seorang guru yang jenius. Jadi memberi contoh dengan cara misalnya belusukan, itu kan orisinil. Yang di lain-lain pada saat itu belum ada yang belusukan, beliau yang belusukan. Kemudian beliau juga seorang pelayan publik. Okay. Yang sangat jenius juga dalam bentuk aksi. Dan ketiga komponen ini membuat beliau seorang pemimpin yang jenius. Ini sebagai contoh, selama beliau menjabat sebagai wali kota Solo, PAD-nya itu meningkat 4 kali lipat. Kemudian beliau menjabat sebagai gubernur DKI, itu PAD-nya meningkat 40 triliun. Oke, itu track record di Solo. Sehingga di Jakarta. Sini kalau kita lihat ya. Kalau kemarin kita lihat bahwa zaman itu berubah. Pada saat ini apa yang kita lihat permasalahan bangsa? Yaitu pemerintah itu tidak bisa melakukan aksi. Semuanya itu adalah NATO. No action talk only. Talk is cheap gitu kan, suatu pidato, suatu pemaparan. Itu pada saat ini yang menjadi kekurangan tidak ada aksi. Nah itu yang ditutup oleh Pak Jokowi sebagai pemimpin. Mas. Yang penuh dengan kejeniusan itu adalah beliau adalah seorang pemimpin yang jenius dalam bentuk aksi. Pertanyaannya sekarang kalau, adalah? Kan gini, katanya kalau Pak Prabowo itu IQ-nya 152. Katanya itu kategori jenius. Kalau Pak Jokowi berapa kira-kira? Nah, ini, apakah 152 saya tanya dulu juga? Ini kan suatu tes kesehatan. Iya. Ini itu suatu rahasia negara. Ini suatu rahasia negara. Jadi siapapun andekan ini dari mana ini datanya itu kan? Andekan ini suatu kebocoran, ini merupakan suatu tindak pidana yang sangat serius. Oh. Baik yang membocorkan maupun yang menyampaikan seperti Anda. Nah, kalau itu tindak pidana aja, yang sangat, sangat serius. Kalau tapi andekan ini, andekan diasumsikan data itu betul gitu. Saya sendiri 20 tahun yang lalu itu masuk ke program Habibi. Wah, itu nah itu saya mau tanya. IQ-nya itu yang saya yang paling tinggi. Kalau saya yang paling tinggi. Enggak usah dapat bocoran, Mas. Nah, ini Mas IQ yang paling tinggi. Mas Darmo, saya itu enggak usah dapat bocoran. Saya mau menyampaikan bahwa dari 20 orang yang terbaik itu dari dipilih dari 70.000 orang itu di mana IQ-nya yang paling rendah dan di mana sekarang IQ-nya yang paling tinggi. Ternyata IQ-nya yang paling rendah itu ternyata menjadi profesor doktor yang termuda di antara kita. IQ yang paling rendah. Itu menjadi sedangkan itu? Yang paling tinggi itu lulus S1 terseok-seok, lulus S2 pun drop out, saat ini juga entah kemana. Jadi di sini karena kegagalan dari emosinya, kegagalan dari mengelola kepribadiannya. Akhirnya apa yang terjadi? Gagal dalam hidup dan gagal dalam memimpin. Nah, kita tidak mau mengasosiasikan ini dengan seorang pemimpin di ruang sebelah. Nanti tidak elok lah. Tapi saya pikir rakyat paham lah. Nah ini, saya mau nanya ke dia justru ya. Anda dari mana dapat bocoran bahwa Pak Prabowo IQ-nya tinggi? Bocorannya dari mana Anda dapat? Dari mana ya? Pokoknya kalau saya sih nggak usah dapat bocoran. Saya nggak, bukan maksud saya. Saya lihat wajah aja udah tahu IQ-nya. Misalnya ya, Mas Darmo ini ya, IQ-nya 150 paling tidak itu. Ya. Nggak, kalau Pak Abu Bakar itu 155, gitu. Iya. Kok ditambah? Ya lebih besar badannya. Gak, oke. Bukan. Nah kalau Mas Dok, nah kalau Anda ini saya tahu IQ-nya. Ya. Nggak, bukan. Nggak usah disebut. Saya tadi mau bilang begini. Apa? Kalau dapat bocoran tuh yang komplit. Iya. Pak Jokowi berapa?
Ya itu saya tanya tadi itu. Loh, Anda kan yang katanya dapat bocoran. Tapi cuma dapat namanya bocoran tuh kadang-kadang sedikit-sedikit aja. Enggak semuanya. Semuanya iya. Tuh, sebentar. Namanya juga bocoran. Kalau bocoran tuh ya cuma separoh gitu. Nah, ini kalau biar, kalau sebentar, ini kalau biar kalau biar jadi, ini kalau itu sebentar. Diasumsikan memang itu bocoran betul tuh tindak pidana. Iya. Tetapi kalau ini tidak betul itu sudah black campaign. Sebentar. Yang kita lihat adalah suatu dalam proses demokrasi ini suatu hal yang tidak etis. Oke. Mas Darmo, di luar dari IQ ini kita kasih kesempatan dulu ke Pak Abu Bakar. Kalau melihat IQ 155. Kalau melihat pidato kemarin Pak Jokowi kan dibilangnya grogi, tegang gitu. Tapi Pak Prabowo juga banyak yang menilai terlalu percaya diri karena melihat atau mengetahui Pak Jokowi ini berbeda begitu ketika berhadapan dengan publik. Iya, forum kemarin itu forum di mana ingin menyampaikan komitmennya kepada publik tentang integritas dan damai dalam pemilu pilpres ini. Dan Pak Prabowo tampil dengan sangat confident dan sepantasnya sebagai negarawan. Nah, ini yang layak calon presiden yang seperti ini, bukan yang ngambang. Maka kita lihat cara dia menyampaikan tuh sangat runut. Pertama, dia menghargai semua publik yang ada di dalam. Mulai dari siapa termasuk Pak Jokowinya disebut namanya. Dan salam juga secara nasional menggambarkan pluralisme yang dia ungkap, ya toh? Jadi runut sekali dia menyampaikannya dan menguongkeh orang yang ada di situ gitu. Dihargai semua sampai termasuk yang hadir. Yang kedua, secara konten nampak sekali konten yang disampaikan juga berisi. Kenapa? Dia sampaikan pesan demokrasi dan dia sampaikan pesan bahwa sesungguhnya ujung demokrasi ini adalah pemilu. Pemilu ini harus berjalan dengan baik. Dan disampaikan juga pesan kepada hadirin semua anggota partainya agar berjalan dengan baik pemilu ini, jangan berbuat kecurangan dan sebagainya. Pak, tapi sebentar dulu, baru sampai di konten. Iya. Okay. Jadi selanjutnya juga dia gesturnya juga confident gitu, tampil wah muka kelihatan gitu, nggak klemar-klemer gitu ya kan? Nampak klemar tuh kayak siapa? Oh, saya nggak sebut. Saya nggak akan sebut siapa kan? Kita sebut Prabowo saja. Saya nggak berani menyebutkan yang lain. Inilah sepantasnya negarawan dan inilah calon presiden yang akan tampil di publik kita. Dan ini harapan Republik Indonesia 2014 setelah pemilu akan datang, ini mungkin harapan kita. Wah, tapi ini agak kurang jelas, yang, ya kan? Apa, Bang? Bukan, ketika mengatakan saya tidak ingin menyebut yang lain. Wong calonnya cuma dua, itu pasti ke yang satu lagi, enggak mungkin. Nanti dulu, Pak. Itu tanpa disebut sudah dipahami. Enggak, satu lagi. Ini biasa nih, kenapa dia tadi suka motong-motong pembawa acara? Karena katanya di media sosial, belum memerintah aja udah korupsi waktu. Harusnya 5 menit, tapi sampai 9 menit, bagaimana jawabannya? Oke, 2 menit 4 supaya adil nih, supaya adil. Ya. Prabowo itu 8 menit 45 detik kalau tidak 8, salah. 2 menit 40 itu baru mukadimah. Karena yang hadir itu cukup banyak, negarawan harus begitu dong. Iya, kurang-kurang dikit ya lebih. Yang sebelah tetangganya cuma 3 menit 45 detik. Saya juga enggak mengerti kenapa, apa karena efektif dan efisien. Efektif dan efisien, iya. Atau juga memang bahannya bagaimana, saya juga enggak paham, atau takut salah seperti di acara KPU kemarin. Ini, sehingga Pak Darmo, ayo saya ini mau, jadi saya itu agak kaget juga ya di sini bahwa analisanya itu agak dangkal. Bahwa kalau kita menganalisa suatu karakter dari pemimpin, kita harus menganalisa ini secara komplit. Sebagai contoh, sekarang digembar-gemborkan dari ruang sebelah itu ketegasan, keberanian. Sedangkan ini kenyataannya adalah dalam membangun koalisi, apa yang diperlukan? Yaitu keberanian untuk mengambil risiko. Keberanian bahwa pemerintahan yang akan terbangun nanti tidak tersandra oleh kepentingan. Nah, ini pembangunan ini berjalan sangat sulit saat ini, sebagai contoh di bidang energi. Bahwa tidak terbangunnya infrastruktur karena banyak sekali bisnis bermain di sana. Oke. Nah, ini apa yang menjadi karakter dari koalisi yang dibangun oleh Pak Jokowi tanpa adanya transaksi? Sama sekali tidak ada transaksi. Bahkan ada seorang pimpinan partai yang akan bergabung ke sana, ke ruang sebelah. Ternyata karena ada suatu persyaratan
tidak jadi akhirnya ingin bergabung ke kami. Ternyata setelah di sana tidak ada kursi, tidak ada pembagian kekuasaan, balik lagi kembali di sini. Nah, disinilah bagaimana suatu karakter pemimpin yang berani dari awal tidak ada kepentingan bisnis, tidak ada kepentingan golongan, yang adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat di sana. Ini sebetulnya inilah yang menjadi kekuatan koalisi kita. Pak Jokowi juga kan di sana ada pembagian dua menteri utama. Dua menteri utama. Kalau yang sebenarnya menteri utama kan harusnya satu, ada dua, ada. Di sinilah terjadi suatu kepentingan bisnis nampaknya. Jadi penggalangan. Oke, Mas Darmo sebentar, kita kasih kesempatan dulu Mas Kodari, silakan. Saya tahu kenapa Pak Jokowi ngomongnya lebih pendek. Karena sebetulnya kemampuan seperti Mas Darmo, justru kalau kepanjangan ngomong enggak bisa berhenti kayak dia. Berita Negeri Setengah Demokrasi masih akan kembali. Dan begini, kita kembali sesaat lagi, kita ngobrol lagi. Nanti kembali lagi. Dalam meraih simpati rakyat, nampaknya tak sedikit biaya yang dibutuhkan oleh calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Lihat saja dana kampanye yang dimiliki oleh pasangan nomor urut 1 Prabowo Hatta yang dilaporkan ke KPU sebesar 10 miliar rupiah. Sementara pasangan nomor urut 2 Jokowi Yusuf Kala memiliki dana kampanye yang jumlahnya cukup fantastis, 44,9 miliar rupiah. Wow! Namun apakah jumlah tersebut terbilang cukup untuk menjangkau wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam mencari dukungan rakyat untuk memilih? Ya, nampaknya masing-masing capres masih merasa kurang. Lihat saja yang dilakukan Jokowi dan JK, membuka 3 rekening tabungan sekaligus dengan nama yang sama di 3 bank yang berbeda. Alhasil uang sejumlah 2,9 miliar rupiah mengalir masuk dalam rekening tersebut. Namun belakangan, 3 rekening bank pasangan capres yang diusung PDI Perjuangan dan 4 parpol tersebut menimbulkan polemik. LSM Progres 98 melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran Joko Widodo masih sebagai Gubernur DKI Jakarta meski dalam masa cuti. Seolah tak mau kalah, pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa disebut-sebut juga membuka donasi rakyat melalui 33 rekening bank di tiap provinsi untuk menggalang dana dari masyarakat. Memang tak ada larangan untuk calon presiden menggalang dana kampanye sesuai dengan peraturan KPU nomor 17 tahun 2014 tentang dana kampanye Pilpres 2014. Namun sejauh mana dana sumbangan tersebut bisa dipertanggungjawabkan? Lantas mengapa rakyat harus dibebani dengan donasi kampanye? Bukankah seharusnya calon presiden memberi, bukan meminta dana kampanye kepada rakyat? Tadi kita sudah lihat ya bagaimana tim dari Prabowo Hatta memiliki dana awal kampanye 10 miliar dan nomor urut 2 ada sekitar 40,9 miliar. Saya ke Pak Abu Bakar terlebih dahulu. Ada rekening khusus tidak sih yang bisa masyarakat kemudian menyumbang secara langsung untuk tim Prabowo Hatta? Ada, karena memang prinsipnya enggak masalah. Ya. Yang jadi masalah kan pertanyaannya, apakah buka rekening ini mesti pejabat negara atau tidak? Itu problemnya. Jadi buat buka rekening untuk calon presiden enggak ada masalah. Ada berapa rekening punya? Satu rekening. Satu rekening saja dengan nama, kalau tim Jokowi JK kan ada rekening gotong royong begitu kan. Tim Prabowo Hatta hanya satu saja. Iya, satu aja. Sampai sejauh ini malam ini sudah terkumpul berapa saya nominalnya? Saya belum tahu persis angkanya, nanti bisa dicek. Oke. Kalau Mas Darmo, malam ini nominalnya dari 3 rekening yang sudah ada? Saya tidak tahu persis sampai detik ini, tetapi yang menjadi karakter Pak Jokowi itu adalah kerakyatannya. Jadi di sini jumlah itu tidak relevan, tetapi bagaimana Pak Jokowi ini didukung oleh rakyat sudah kecil. Sudah digunakan untuk apa jadi, saja itu? Dari tukang beca, bakul soto, tukang rombeng dan lain-lainnya itu mendukung dengan Pak Jokowi, dan banyak sekali ibu-ibu kemarin menyatakan bahwa mengumpulkan bahkan dananya itu seribu rupiah dikumpulkan baru kemudian akan dimasukkan ke rekening.
yang intinya adalah inilah bagaimana dukungan rakyat, ikatan emosi ya buat beliau. Ikatan emosi yang ada itu menjadi makin kuat. Ini dibentuknya kapan dan kapan cutinya Pak Jokowi? Jadi perlu dipahami dulu ya, di sini kita mencari titik kebenarannya ya. Pertanyaannya adalah Pak Jokowi ini masih gubernur atau tidak? Tolong dijawab dulu deh. Jadi di sini konsep kami adalah enggak dijawab lu masih gubernur atau enggak? Jawab, jawab dulu. Bukan jumlah. Ini bukan rekening yang saya tanya. Pak Ustaz bahwa di sini sebagai contoh. Kasih kesempatan lu ke Pak Abu Bakar sebentar. Saya tanya gini. Jadi kan gini. Bahwa sesungguhnya dibolehkan menerima uang itu adalah yang bukan pejabat negara. Ya, kan kita pernah terjadi pada waktu Pileg dulu juga. Malah KPK sampai mengirimkan surat khusus. Iya kan, apalagi untuk yang incumbent karena dianggap itu gratifikasi. Karena sekarang kenapa nggak dipakai lagi undang-undang itu, gitu? Jadi nah, di sini saya potong bang Abu Bakar, saya potong di sini bahwa dia masih gubernur atau tidak? Itu kira-kira. Okay, kita jawab itu aja dulu. Jadi di sini itu tidak relevansi. Ya, kami sudah punya tim hukum semuanya dan dalam merancang ini. Memang ada suatu kelemahan di mana banyak sekali nanti akan tidak bisa diverifikasi dana itu. Misalnya dari NPWP-nya apakah ada atau tidak, dan itu ada lembaga negara kami terbuka. Mohon kami diaudit, mohon kami dikoreksi, tetapi intinya kami siap bila dari dana itu memang banyak yang tidak bisa terkonfirmasi. Tetapi yang akan kami tunjukkan adalah bagaimana kekuatan rakyat itu adalah di belakang Pak Jokowi. Kekuatan rakyat kecil. Gini. Kalau soal itu melanggar loh, atau tadi tidak, terus enggak dapat-dapat. Iya. Padahal saya mau nyumbang loh. Sarah. Jadi sebetulnya begini, soal melanggar atau tidak kita kembalikan kepada Bawaslu. Ya, buat apa Bawaslu kalau tidak mengerjakan hal semacam ini? Saya pikir tadi dia mau jawab, kirain ke orang lain. Itu baru satu. Sabar Pak. Nomor dua, ya. Nomor kita kan apa namanya nomor satu, nomor dua, tapi kan tetap bersahabat. Oke. Harus itu harus. Nomor dua. Kita jangan seperti tamu kita yang seberdebat terus. Kita harus kompak. Nomor dua. Sebetulnya memang partisipasi rakyat itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Kalau di Amerika, yang abang saya pernah sekolah itu, yang namanya calon presiden itu biasanya berlomba-lomba mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Dan biasanya calon presiden yang mendapatkan kontribusi banyak dari masyarakat, itu indikasinya adalah yang akan menang. Dianggap begitu. Hebat. Dianggap hebat. Nah memang di Indonesia ini yang sesuatu masih kurang, dan karena itu perlu dikembangkan. Jadi menurut saya di satu sisi ya, membuka rekening bagi masyarakat itu sesuatu inisiatif yang bagus. Kalau menurut saya nggak setuju. Oh, kenapa? Gini loh, kalau misalnya presiden, capres mau jadi presiden itu kan mendekati rakyat. Ya. Saya itu dari dulu kalau pacaran, yang namanya mendeketin cewek, itu kita yang traktir. Kalau dari dulu berarti banyak dong. Emang banyak. Oh iya banyak ya. Emang banyak. Kita dengar dulu yang banyak. Harusnya kita yang traktir, bukannya kita ke ceweknya bilang, sayang, aku mau jadi pacar kamu. Ini ada dompet, silahkan masukkan uangnya ke sini. Kan nggak bisa gitu. Harusnya rakyat yang dikasih uang, bukan sebaliknya gitu. Itu karena pacaran. Iya, kan kita lagi mendekati rakyat. Supaya kembali ke topik masalah, saya tanya Anda nih sebagai wakil dari stand up comedian. Wakil Pak, rakyat. Pak Jokowi itu masih gubernur apa enggak? Pak Jokowi itu masih gubernur apa enggak ya? Kan udah ada yang baru, Pak. Hah? Udah ada yang baru. Oh, saya kembalikan ke Anda. Pak Jokowi itu masih gubernur apa enggak? Masih. Masih ya? Masih. Masih. Tapi kan cuti. Iya. Jadi, cuti. Yang benar yang mana? Gubernur dan cuti. Oke, nanti kita sudah mendapat kira-kira Bang Ege ini rekening kampanye ini memang masih diperlukan apa tidak? Akan kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Bang Ege deh. Ini kan sesuatu hal yang baru ya Bang ya di Indonesia. Calon presiden meminta dukungannya, siapapun yang mau nyumbang boleh begitu kan. Kalau perbandingannya dibandingkan negara-negara lain? Iya, kalau di negara lain yang saya tahu persis di Amerika itu, justru itu dianggap sebagai kesuksesan. Jadi bagaimana seorang calon presiden dengan timnya itu mengumpulkan dana sumbangan dari masyarakat. Tetapi
di situ pencatatannya sangat teliti dan sangat detail. Dan jangan lupa, pernah orang Indonesia juga dihukum di sana karena ikut-ikutan menyumbang. Jadi orang kita itu menyumbangnya luar biasa loh, tidak hanya pemilu dalam negeri, di pemilu tempat orang pun disumbang. Ya, itu kehebatan orang kita. Nah, persoalan yang lebih jauh sekarang adalah apakah itu sudah ada keputusan KPK tentang itu atau enggak? Sudah ada ya, saya dengar ya. Kalau itu sudah ada, berarti memang arah baru. Nah, dalam hal tertentu yang... Kalau menurut saya sih sebetulnya kesulitan apa capres mendapatkan sumbangan di Indonesia itu soal metode. Apa itu? Kenapa? Jadi orang Indonesia itu belum biasa kalau dimintain rekening, Pak Habib, Pak Abu Bakar, ya. Mas enggak, ini harus dengan rekening. Kalau mau cepat ya, kalau mau banyak itu ya, kalau mau banyak ya, itu sebetulnya ya metode tadi tradisional. Apa itu? Bawa kotak amal, ya keliling kota atau di lampu merah, itu cepat itu. Cuman justru itu yang dilarang oleh KPK. Oh iya, nggak boleh. Tapi juga. Betul kan? Itu coba kalau ada sumbangan. Itu banyak sebenarnya Mas Kodari, tapi ternyata itu tidak. Nah ini tidak misalnya boleh. Sekarang ya, kita harus memikirkan juga pihak yang ingin menyumbang. Saya tuh sebetulnya ingin menyumbang. Betul. Yang mana? Cuma, ya, yang mana? Saya sebetulnya ingin menyumbang, Anda tahu lah kayak gimana. Dua-duanya. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak jadi nyumbang karena apa? PBB saya kok meningkatnya tinggi ya? ini masalah loh ini. Saya mau menyumbang ternyata harus bayar PBB yang meningkatnya tinggi. Tugas presidennya akan datang tuh nanti. Itu. Oh enggak, saya nggak nyebut itu. Maksud saya... Ini tentunya berdasarkan kemampuan rakyat juga. Jadi kalau rakyatnya itu punya kemampuan lebih, biasanya angkanya juga bisa lebih tinggi. Okay. Nah yang kedua, penghematan penggunaannya juga menarik. Saya yakin nih kubunya Mas Darmo nih lebih banyak penghematan pengeluarannya. Kenapa? Pergi ke KPU naik bajai. Itu lebih murah loh ya biayanya kan? Iya kan? Ini tadi itu konsep Pak Jokowi naik bajai itu karena menggunakan energi gas. Jadi energi gas itu hanya 30% lebih murah daripada pakai BBM. Dan inilah bagaimana Pak Jokowi ingin memberikan simbol bahwa di saat nanti menjabat andekan terpilih sebagai presiden itu akan menyediakan energi murah. Dan tadi saya melihat angka itu 40 miliar dengan 10 miliar. Saya jadi kaget juga itu 10 miliar. Saya yang paling kaget karena itu, dua-duanya enggak masuk akal. Itu 10 miliar itu jelas tidak masuk akal karena saya melihat laporan dari lapangan bahwa ada suatu pimpinan ormas yang sangat besar di Indonesia itu mendapatkan sekitar 10 miliar dari suatu tim ini, kampanye ini, dan juga Pak Abu Bakar ini, itu 10 miliar katanya nggak masuk akal. Nah ini perlu penjelasan, ada salah-salah kena pidana loh. Ya, hati-hati tapi, jangan bilang tapi suatu, ini yang nggak jelas. Menjadi jadi suatu saya begini. Ya, saya jadi saya begini. Pendanaan 10 miliar itu sangat kecil. Masalah pendanaan sangat kecil untuk suatu pilpres sehingga perlu saya sampaikan ini masuk akal. Oke, Mas Darmo, silakan kesempatan Pak Abu Bakar. Karena kita bukan bahas energi, Bung ya. Kita bicara masalah pendanaan, Bos. Ya, ya. Jadi soal ini permasalahannya adalah nanti di KPK. KPK ini konsisten menjelaskan yang mana, pakai tipikor atau undang-undang pilpres. Ya. Ketika kita pilek, kita pakai tipikor. Karena pejabat negara itu tidak boleh menerima sumbangan. Itu disebut gratifikasi. Soal presiden membuka rekening, is okay, no problem. Tapi pejabat negara enggak. Coba kita lihat. Pak Hatta, Menko, ya mundurkan diri. Iya toh. Jadi Prabowo dan Hatta tidak pejabat negara. Jadi dia bebas untuk menerima itu. Nah sekarang sementara pada waktu yang sama, pertanyaan saya kepada publik aja, Pak Jokowi itu gubernur atau tidak sekarang? Itu aja. Nah nanti penjelasannya pada KPK. Jawabannya cuti. Jawabannya cuti. Gubernur tapi cuti. Nah karena yang menyangkut halal dan tidak halalnya sekarang sumbangan kan KPK. Ya kita tanya KPK sudah. Jadi itu dari kemarin sampai saat ini KPK belum sama sekali tidak ada keberatan dalam hal itu. Dan kami juga sudah berkonsultasi dengan tim hukum dan kami juga sangat terbuka mau diaudit monggo, kemudian sesuai dengan aturan monggo, dan sampai saat ini bahwa proses yang berjalan sudah sesuai dengan proses hukum. Oke. Dan sekali lagi kami jelaskan bahwa kami tekankan bahwa semua ini adalah bagaimana kita menggalang kekuatan rakyat, bahwa Mas, ini adalah dari rakyat untuk rakyat. Dan bagaimana semuanya akan bergabung menjadi suatu kekuatan dengan hubungan emosional. Jadi di sini kalau masalah rekening tadi, sumbangan dari rakyat, jumlahnya pun saya pikir tidak relevan. Karena ada orang yang nyumbang 100 rupiah, kalikan berapa juta, sumbangannya pun sedikit. Tetapi jumlah dukungannya pun sangat besar. Dan sumbangannya, Bung. Jadi dan saat ini adalah pendukungnya Pak Jokowi itu adalah kalau sumbangan tadi saya kecil boleh. Itu. Ya, Ustaz, sumbangannya rakyat boleh. Kecil. Pertanyaannya adalah pendapat yang menyatakan Pak, mau nanya sedikit, Pak Ustaz, mau nanya sedikit. Kalau 100 rupiah sumbangannya ke rekening caranya gimana? Nah itu
bahwa di sini yang saya tekankan bukan relevansinya itu bukan jumlah. Oh, enggak, saya pikir bukan memang jumlah. Ada yang jadi, memang 100. Memang di sini 100. Banyak sekali pooling anu, bahwa tim-tim yang ya, menggabungkan semua orang, itu bisa. Menjadi 10, 100, 100 orang 100. Kemudian mereka menyumbangkan. Dan inilah yang terjadi saat ini. Kemarin ada ibu-ibu kemudian ingin menyumbang, ternyata pada saat itu belum bisa menyumbang karena masuk ke suatu bank yang tidak tersambung, sebagai contoh lewat online. Tetapi mereka menyatakan, mohon maaf kami ingin menyumbang karena seluruh warga di sini ingin menyumbang dan jumlahnya sedikit tiap orang. Jadi saya lihat bukan yang banyak. Dibicarakan ini sekarang letak permasalahannya boleh atau tidaknya, bukan sumbangannya. Sumbangannya insya Allah yang tadi pihak sana dijawab, juga bukan Pak, main, sudah, pihak sana KPK juga sudah bukan okay, main. Katanya. Iya, tetapi pendapat ini juga banyak pakar pidana yang menyatakan sama seperti saya juga gitu. Jadi di sini konsistensinya yang masih diperdebatkan gitu. Contohnya misalkan saya dengar Pak Muzakir bersama berpendapat tidak boleh karena masih pejabat negara. Itu permasalahannya. Okay. Jadi memang ini yang perlu di konsistensinya di KPK untuk menjelaskan ke publik yang perlu penjelasan. Oke, okay. Berbicara soal KPK nanti kita mau tanya kira-kira kedua capres ini Pak Abu Bakar, visi misi Prabowo Hatta dalam pemberantasan korupsi lebih menekankan penambahan penyidik KPK, kenapa? Iya, pertama memang sangat jelas komitmen dari Prabowo Hatta untuk antisipasi korupsi. Yang pertama adalah manajemen negara yang terbuka, akuntabel, terbuka dan menambah penyidik, ya, karena memang jumlah kita masih sedikit, ya, kasus yang dihadapi cukup besar. Dan yang selanjutnya adalah tidak cukup hanya KPK sendiri untuk masalah korupsi di Indonesia ini. Perlu disinergikan antara kejaksaan, polisi, ya, biar sinergi untuk menyangkut masalah korupsi ini. Karena kita tahu kini extraordinary dan perlu mendapat perhatian khusus. Dan saya yakin dan percaya ke depan masalah korupsi harus menjadi perhatian yang spesial untuk kita. Mas Darmo, kalau tim pemenangan Jokowi JK, independensi KPK tuh kenapa lebih ditekankan ke sana? Jadi pertama adalah memang terjadi penurunan wibawa negara dan melemahkan sendi-sendi ekonomi, sehingga Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala itu menekankan suatu penegakan hukum. Yang pertama adalah melakukan aksi legislasi untuk memperkuat KPK. Itu. Kemudian juga bagaimana Pak Jokowi ingin meningkatkan kapasitas dari KPK baik sudut pendanaan, juga penyidiknya, sumber daya manusianya, dan juga memperkuat seluruh institusi penegakan hukum baik itu polisi maupun kehakiman, kejaksaan, dan di mana ada suatu unified strategi terpadu. Jadi semua ini saling menguatkan menjadi pemberantasan korupsi yang sangat efektif. Nah, di sini juga kita lihat banyak sekali upaya-upaya penemuan KPK yang saat ini banyak berada di ruang sebelah sebagai contoh di sana, dan juga kita lihat korupsi Al-Qur'an, korupsi haji, itu enggak ada hubungannya kemudian dengan presiden. Komusi juga ini, korupsi salah itu impor ini, sapi ini pun adalah sekarang banyak berada di sana. Jadi kita kalau lihat koalisi mana masalah korupsi karena yang, ada di pihak sana yang kita banyak juga bisa koalisi bicara yang banyak sini, korupsi gitu. Yang banyak tidak banyak korupsi. Jadi gitu. Saya ingatkan sehingga sama Anda, tunggu ada Anda upaya bicara, ya. Upaya pelemahan KPK ini ada di mana gitu. Kita lihat koalisinya jadi, ada di mana. Jadi tidak bisa menyalahkan. Dan inilah karakter. Bisa bicara enggak saya? Saya bisa bicara sebentar. Jadi tidak bisa, kalau mau bicara silakan. Silakan. Okay. Masalah korupsi tidak bisa disalahkan kepada calon presiden yang sekarang. Koalisi itu tidak bisa kesalahan seseorang disalahkan kepada yang lain. Nah, ada cerita itu. Jadi di pihak sana, di pihak sini, kalau dipretelin sama aja ada dua-duanya. Ini republik ini permasalahan yang sama. Oke, kita lihat Mbak. Bang Ege, Mas Kodari tadi ada dua visi misi. Iya, saya cuma ingin nanya dulu ke Pak Ustadz. Ya. Sudah enggak ada kemarahan terhadap KPK ya, dalam kasus-kasus yang lama gak ada ya. Kenapa? Senyum aja. Gak, ya udah aman. Pertanyaannya ya. Gak jelas. Gak ada kemarahan sama KPK ya. Gara-gara kita cinta kok, cinta gak ada masalah. KPK, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus perlu komitmen yang agak lebih jelas. Misalnya meningkatkan penyidik KPK 20 kali lipat. Ya. Itu aja 1.400 pun masih kurang dibandingkan rasio kita. Nah yang ketiga, saya masih ingat tadi idenya dia. Apa itu? Saya rasa
bagus juga sebetulnya ide kanu ya ke masyarakat pakai kotak-kotak itu. Pakai kotak, cuma pakai ember, pakai ember. Ya, pakai, cuma kasih cara menyampaikannya nggak enak kan? Kasihan Pak calon capres kami, kasihan Bu calon capres. Nggak bisa. Tapi harus pakai rekening. Nggak apa-apa. Supaya gini ketahuan loh, dari siapa loh, dan NPWP-nya. Cuma lagi-lagi dalam keadaan saya mohon maaf saya nggak bisa menyumbang sekarang. PBB saya ketinggian. Oke, kita kasih kesempatan Lukman, silakan.